Hi guys, oh my god, aku baru sampai kos dan tadi di kantor kayak ada acara lomba 17 Agustus gitu. Jadi ini jam setengah 11 aku baru di kosan. Seru banget tapi capek banget. Dan kali ini videonya, temanya adalah Get Unready With Me. Sekaligus aku mau share ke kalian skincare yang lagi jadi andalan aku banget buat mengatasi acne. Let's go. Aku udah ganti baju. Kita langsung aja bersihin makeup. Okay, pertama pakai micellar water. Wah, betulnya aku lagi capek banget, guys. Hari ini. Oh my god, I forgot to take off my soft lens. Setelah lepas softlens, lanjut buat bersihin bagian mata karena hari ini aku pakai maskara. Terus setelah cuci muka, ini aku pakai exfoliating toner, dan biasanya kalau aku exfoli itu 3-4 kali seminggu lah, pokoknya nggak tiap hari. Dan karena kalau misal kita habis expo tuh cenderung kulit agak lebih kering, jadi harus banget pakai hydrating toner. And of course serumnya juga yang hydrating. By the way guys, bulan Juni kemarin tuh aku teracuni sama satu produk yang awalnya aku tuh kayak mikir ah palingan kayak produk-produk sebelumnya. Tapi akhirnya aku pakai juga, ini produk dari White Ink Acne Defense Night Cream. Aku udah pakai ini sekitar 2 minggu dan buat mengatasi beruntusan atau jerawat ini okay banget. Selain meredakan jerawat, ini juga mencerahkan kulit aku banget sih, parah. Yang aku suka teksturnya itu meskipun thick, tapi dia tuh blendable and super lightweight, and also langsung menyerap di kulit tuh gampang banget. Buat kandungan dari produknya sendiri, ini ada squalene, I don't know how to pronounce it. Pokoknya bagus banget ya buat mengatasi kulit yang lagi berjerawat dan yang oily seperti aku ya. Kalau misalnya kalian punya kulit yang oily, ini cocok banget sih buat kalian. Dan juga ada tea tree waternya, that's why I'm so interested to try this product, karena dia juga bisa mencegah jerawat dan menyamarkan luka jerawat. Jadi kalau misalnya udah ada scars, ini bisa mudar kalau misalnya kalian pemakaiannya rutin. Beberapa kali aku pakai acne cream yang kayak gini tuh cenderung dia tuh bikin kering, tapi karena ini ada kandungan aloe veranya, jadi dia bisa melembabkan kulit dan juga menenangkan kulit yang lagi meradang gitu ya. Dan ada juga kandungan centella asiaticanya. Ini my favorite ingredients ya kalau di skincare, karena bagus banget untuk menekan peradangan jerawat dan juga membantu menghentikan pembentukan bekas jerawat. So overall I give this product like 9 out of 10 because it's very given high impact ya, improve my acne prone skin, and I highly recommend you guys for try these products, Acne Defense Night Cream by White Ink. Okay, setelah skincare-an, ini karena udah capek banget hari ini kegiatan di kantor, jadi langsung istirahat karena besok juga harus masih kerja. Sebelum tidur, ya aku pengen nonton TV, jadi ya ini nonton TV dulu, biasanya Netflix-an, tapi hari ini lagi pengen nonton YouTube aja. So yeah, I think that's all for today's video. Thank you guys so much for watching. Don't forget to subscribe and like and share to all your friends. Dan kalau misalnya kalian ada saran buat video selanjutnya, bisa langsung drop comment down below. And I'll see you guys in the next video. Bye-bye!